Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo mendukung penuh rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk pembentukan Kabinet Zakan. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan digelar dalam waktu dekat sebagai sinyal PDIP masuk Kabinet. Berikut Politik 24 Jam. Presiden Joko Widodo mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk sebuah kabinet karya Zakan Kabinet dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Jokowi tak mempermasalahkan jumlah personel pemerintahan Prabowo mendatang akan menggendut karena itu merupakan hak dan wewenang Prabowo selaku Presiden terpilih periode 2024-2029. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan digelar secepatnya. Pertemuan Prabowo dan Megawati diyakini juga sebagai sinyal masuknya PDIP ke dalam kabinet. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut ada peluang pertemuan Prabowo-Megawati akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang.